Pagi ini, seperti hari-hari kemarin, aku bersiap-siap untuk memulai aktivitas keseharianku sampai matahari terbenam, dan aku beranjak hendak pulang. Setiap hari, rutinitas itu berulang dan berulang kembali. Tak terasa, lebih 25 tahun aku bekerja. Memang kejenuhan kadang timbul menghadapi rutinitas selama ini. Tapi semua itu tidak dapat kuhindari karena aku seorang ayah yang harus menghidupi keluargaku. Kadang terpikir sudah berapa ribu kilometer jalan-jalan yang aku telusuri dan sudah berapa ribu-ribu kilometer anak tangga yang telah aku jalani. Itu semua tak terasa kulakukan dalam 25 tahun lebih aku bekerja. Teringat akan almarhum ayahku, mungkin dulu juga sama melakukan sepertiku, karena ingin menafkahi kakak-kakakku dan adik-adikku serta ibuku. Kenangan bersama ayahku kembali mengingatkan di masa laluku. Anakku, aku sebagai seorang ayah memang terlihat cuek dan tak banyak bicara terhadapmu. Itu kulakukan karena aku ingin terlihat kuat dan tak terlihat lemah di matamu. Padahal ayah juga sama sepertimu, yang punya masalah dan problem hidup yang ayah tidak perlu bicarakan padamu. Mungkin ayah memang terlihat menyebalkan karena tak bisa memenuhi semua yang kamu minta. Seandainya kau tahu anakku, jika itu bisa ayah lakukan, maka ayah akan melakukan, karena ayah tak sanggup melihatmu bersedih. Anakku, aku berharap kamu tidak mendengarkan atau melihat video ini, karena memang ayah tak pernah memberitahu akan channel ini. Suara petir menyadarkanku akan ingatanku di masa silam. Embun pagi masih melekat di rerumputan. Ada satu hal yang ayah ingin katakan kepadamu, anakku. Seandainya kelak nanti kau berhasil, maka hanya satu permintaanku: sayangi ibumu. Karena ibumu yang telah membesarkanmu dan melahirkanmu. Ayah adalah seorang ayah yang tetap kuat walau di usia senja.